Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Kicau. Salam satu hobi. Oke, masih bersama saya di channel Kang Arif, channel yang bahas informasi seputar dunia burung. Oke, pada sore ini kita akan lepas burung yang pernah saya rawat 2 bulan ya, selama 2 bulan. Nah, burung ini adalah burung kolibri yang bisa makan pur, yaitu burung korlap atau kolibri kelapa ya. Dan ini fix betina ya, karena sudah saya rawat beberapa bulan ya, kurang lebih di 2 bulan ini belum tumbuh sama sekali metalik. Dan pada video ketika saya ambil burung ini itu fix, berarti prediksi saya betul ya, benar-benar kalau burung yang saya pelihara ini betina. Nah, itu yang kita harapkan ya, karena ini betina ya, dan saya masih sayang sama burung ini, makanya kita akan lepas ke dalam umbaran ya. Untuk sementara waktu kita taruh umbaran dulu. Nah, untuk apa Om kira-kira kandang kok dilepas di umbaran? Nah, ada satu koleksi lagi ya kan, kita kedatangan keluarga baru burung masteran yang memiliki tembakan ya, ya ini tadi ya. Oke, nanti di video selanjutnya kita akan review burung ini ya, burung apakah yang ada di dalam longsong ini. Yuk, mari kita kembali lagi ke burung korlap ini ya. Jadi burung korlap ini termasuk sudah semi jinak ya, sudah adaptasi sama lingkungan sekitar, dan mungkin juga sudah tahu bahwa saya yang merawatnya ya. Awal-awal dia datang ke sini tuh masih liar banget gitu ya, masih keras banget. Tapi kali ini kita akan kasih tempat yang sedikit longgar, yaitu kita taruh pada umbaran sini ya. Oke, kita ambil burungnya. Biasanya sih kalau dipegang ini sudah mulai bunyi ya, karena sedikit-sedikit ini burung sudah mulai ngeriwek ya. Dan ketika burung sudah mulai ngeriwek seperti ini ya, berarti sebentar lagi ini gacor loh. Bisa nembak-nembak burung ini ya. Bagus banget, bening banget dan tajam ya. Ini khusus untuk yang betina, karena yang jantan ini biasanya suaranya nggak sekeras yang betina. Ini kebalikannya dari burung-burung lain malah. Gitu ya. Ini fix betina ya. Nggak ada metaliknya sama sekali ya pada area kepalanya. Oke, langsung saja kita lepas di sini ya. Akan kita lepas, akan kita lihat reaksinya seperti apa ya kawan-kawan. Wow, langsung terbang ya. Tuh, dia ada di pojokan bawah ya. Nah, tuh. Oke. Kita karantina di sini dulu ya, sebelum kita belikan sangkar. Nanti kita akan belikan sangkar. Setelah dapat sangkar, insya Allah akan kita rawat seperti biasanya. Nah, oke kan, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video kali ini dapat menghibur kawan-kawan kicau di seluruh Nusantara. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menemani video ini sampai akhir. Selamat beraktivitas kembali. Salam satu hobi.